Si. Macam. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih yang berhormat Timbalan. Saya mulanya tertanya juga kenapa dalam jawaban itu ditekankan yang Tuan punya Louis Dreyfus ini Margaritani Rusia, CEO-nya Jerman. Rupanya saya baca ini suami Margaritani pernah berperang Arab Israel dalam perang 6 hari itu tak disebut oleh Tuan Menteri. Apa itu bukan isunya. Kalau sebut-sebut habis lah. Baiklah. Baik. Itu saya bukan itu isunya ya. Timbalan Menteri, ada saya baca prospektus ya. 139,000 hektar federal plantation punya tanah di lease ya, dipajak kepada FGV dalam pajakan jangka panjang. 139,000. Yang menarik perhatian saya ni dua perkara. Yang pertama, 42,646 hektar atau lebih kurang 100,000 ekar adalah kategori tanah reserve Melayu. Ya. Undang-undang yang mengawal tanah reserve Melayu ini dia tak boleh lepaskan kepada pegangan bukan Bumi Putra. Daripada pecahan pegangan saham yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi, kebanyakan pegangan institusi dalam dan luar negara, manakala pegangan penoka dan juga kaki tangan penoka, kalau kita andaikan semua yang Melayu ya, itu sekitar 5.5%. Baik, persoalannya ialah bagaimanakah kerajaan dalam kegarahan penyenaraian ini melindungi dan memelihara 100,000 tanah reserve Melayu yang undang-undang sebut kalau ambil mesti ganti. Gantinya di mana? Persoalan yang berkait isu yang sama juga adalah dalam prospektus itu disebut that land which have not been granted to settlers for agriculture or for residential purposes is also included. Maknanya tanah yang tak termasuk untuk peneroka usahakan dalam bidang pertanian dan juga untuk tempat kediaman, maknanya sekolah, balai raya, rumah kedai, padang dan kemudahan lain. Setakat mana Timbalan Menteri boleh bagi jaminan FGV bila disenaraikan nanti dengan segala macam pegangan institusi dan pegangan asing itu boleh memberi jaminan bahawa tanah-tanah ini tidak digunakan untuk tujuan lain. Ya, dua perkara khusus yang saya minta penerangan. Terima kasih. Yang berhormat macam Buji macam hebat sangat lah tu kan. Angka-angka yang dikeluarkan macam betul aja yang disebut tu. Ini prospektus tebal ke main ya? 1,000 lebih muka surat. Saya pun tak tahu mana satu yang dibaca yang 139,000 hektar tu. Salah baca tu yang berhormat macam. Lepas ni kita jumpa kat luar, saya tunjukkan satu persatu pada yang berhormat ya? Tanah yang disewa jangka panjang itu bukan 139,000 hektar, 355,000 hektar ataupun 880,000 ekar yang berhormat macam. Lain kali baca itu betul. Kemudian apa yang disebut tanah reserve Melayu seluas 34,968 hektar, kita telah merujuk kepada peguam-peguam kita tentang hal itu. Bukan kita buat sembrono ya. Kita telah rujuk pada peguam-peguam kita. Satu perkara yang cukup penting, kenapa penyenaraian FELDA ini gagal pada tahun 2003, 2004, 2002, kita dah cuba nak senaraikan tapi gagal. Kerana pada ketika itu kita tak jumpa formula long term lease ataupun sewa jangka panjang. Tanah itu tak hilang yang berhormat. Sewa yang berhormat. Sewa. Tuan berhormat tahu perkataan sewa itu. Sewa. Sewa jangka panjang. Oleh kerana itu, apa yang disebut kerisauan oleh yang berhormat tentang sewa dan sebagainya itu adalah satu kerisauan yang tidak berasas. Dan tanah-tanah yang digazet untuk kemudahan awam, kita confirm tak akan sentuh apa-apa. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Seri Abdul Hadi bin Awang Marang. Assalamualaikum. Terjadi dua saat ini sempat. Tansi yang dipertua,
terdapat empat pertanyaan yang menyentuh tentang beban tugas guru oleh Yang Berhormat Marang, Yang Berhormat Sepang dan Yang Berhormat Cengau pada hari ini dan Yang Berhormat Taiping pada 14 Jun 2012. Oleh sebab perkara yang dibangkitkan saling berkaitan, izinkan saya menjawab secara serentak, Tuan Sri Yang Bertua. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menubuhkan jawatankuasa khas menangani isu beban tugas guru pada Mac 2010. Jawatankuasa khas ini telah menjalankan kajian yang menyeluruh dengan mengadakan sesi perbincangan mulai Mac hingga Mei 2010 dengan pihak berkepentingan seperti Kesatuan Guru, Pentadbir Sekolah dan Guru dengan berpandukan kepada laporan tugas dan tanggungjawab guru tahun 2006. Pandangan dan syur Kesatuan Guru dan laporan jawatankuasa khas iaitu laporan Rahman Arsyad 1996. Hasil perbincangan tersebut, satu laporan telah dikeluarkan dan didapati terdapat 14 isu sebagai penyumbang kepada beban tugas guru. Jawatankuasa ini telah memperakukan 28 perakuan untuk dilaksanakan bagi menangani isu beban tugas guru. Daripada 28 perakuan tersebut, 18 perakuan telah diambil tindakan, termasuklah yang pertama, perancangan aktiviti hari Sabtu secara berjadual supaya tidak melebihi 2 kali sebulan. Kedua, penglibatan jurulatih luar co-curriculum atau sukan secara bertaulah bagi sekolah yang berkemampuan. Ketiga, penyelarasan bilangan pertandingan di peringkat zon, daerah dan negeri. Dan keempat, kajian kebolehlaksanaan sebelum sesuatu mata pelajaran baru diperkenalkan atau dilaksanakan. Dan kelima, penempatan penjawatan baru sekiranya diluluskan oleh JPA seperti pembantu bengkel, warden asrama dan jurulatih utama kurikulum. Selain itu, Kementerian Pelajaran juga masih menjalankan kajian rintis bagi penempatan pembantu tadbir M17 sehingga Jun 2012 untuk melihat impak penempatan pembantu tadbir secara lebih spesifik. Dapatan awal kajian menunjukkan impak yang signifikan dalam mengurangkan beban tugas perkeranian seperti memasukkan data dalam sistem, penyediaan surat-surat dan perisian borang-borang, membantu penganjuran program di sekolah, membantu tugas di pusat sumber sekolah dan lain-lain tugas perkeranian. Di samping itu, Kementerian Pelajaran akan memperkenalkan sistem pengurusan sekolah yang tunggal kemasukan data bagi menambah baik sistem sedia ada pada masa ini yang menggunakan pelbagai sistem kemasukan data mulai tahun 2013. Kementerian juga sedang melaksanakan program perintis simulasi penggabungan jawatankuasa di sekolah. Program perintis tersebut dilaksanakan di 40 buah sekolah bermula 2 Mei hinggalah 30 Jun 2012. Bagi mengenai kekerapan guru keluar berkursus atau bermesyuarat, Kementerian Pelajaran telah menyediakan draft surat siaran dan garis panduan pelaksanaan latihan secara school-based dan ianya akan ditamatkan dalam tempoh terdekat. Dalam usaha mengurangkan bilangan ujian dan peperiksaan yang dilaksanakan di sekolah, surat siaran telah disediakan dan akan diedarkan kepada semua sekolah apabila mendapat kelulusan pengurusan tertinggi Kementerian Pelajaran. Dengan usaha-usaha yang telah dilakukan ini, Kementerian berkeyakinan isu berkaitan dengan beban tugas guru dapat diatasi. Terima kasih. Marang. Tuan Sri, soalan tambahan saya. Adakah dan sejauh mana para guru diberi keutamaan sama tak melibatkan diri dengan menangani gejala-gejala negatif yang boleh melibatkan pelajar? Penglibatan mereka adalah lebih penting dalam menangani gejala ini yang diketahui oleh umum. Terima kasih Yang Berhormat Marang. Sebenarnya sebagai seorang pendidik merupakan salah satu tanggungjawabnya untuk mendidik anak-anak ataupun pelajar dari segi kemenjadian manusia. Maka dalam sistem pendidikan kita, kemenjadian manusia ini sebahagian daripada komponen penting dalam sistem pendidikan dan kita juga melibatkan guru, ya. Tetapi tidak membebankan guru sehinggalah mereka terpaksa balik ke sekolah setiap Sabtu. Sebab itulah kita ada garis panduan
untuk kita mengadakan program bersama dengan PLBG dengan mana-mana NGO luar, dan ini adalah satu garis panduan yang patut dipatuhi. Dan kita tidak mahu guru dibebankan setiap minggu kena balik ataupun setiap hari kenalah melanjutkan waktu bekerja. Jadi dari soal ini kita melibatkan, kadang-kadang dalam sistem kita sudah ada, tetapi mungkin nak memperlengkapkan lagi, mungkin ada program bersama dengan PIBG atau NGO, dan kita akan melihat kewajarannya dan kita akan beri kelulusan dan tidak membebankan guru, barulah kita mengizinkan program tersebut untuk diadakan. Dan saya bersetuju bahawa untuk menangani masalah sosial ini, tidak kita melihat dari sudut sekolah saja, dan kena melihatkan masyarakat dan termasuk juga ibu bapa. Terima kasih.